bangsa dan negara rumah ideologi Pancasila Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut cerdas Dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, menjunjung nilai luhur dan menerapkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, baru usai umat Islam mukminin mukminat menunaikan ibadah Idul Korban. Didahului dengan puasa Arafah. Kemudian dilanjutkan dengan salat Idul Adha dan bagi yang mampu meneruskan sempurna dengan ibadah Korban menyembelih seekor domba, kambing, ataupun patungan seekor sapi, termasuk di dalamnya ada yang lebih dari itu karena kemampuannya. Tentu saja, harapannya mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bagi kita orang-orang yang berada dalam tingkat sosial ekonomi sekedar cukup pola manajemen Korban, ketika dirancang, diprogram, dan diterapkan dalam sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul Allah, tentu akan lebih dapat dinikmati. Maknanya, bahwa... Mengingat setiap nabi dan rasul adalah peternak-peternak, pengembala-pengembala yang handal, dan tidak ada seorang nabi ataupun rasul di dalam keimanan Islam yang tidak sebagai peternak, yang tidak sebagai pengembala, semuanya. Nabi dan rasul menjadi peternak sekaligus pengembala. Kemudian, bagaimana ketika kita bukan peternak tapi juga bukan pengembala dalam ruh atau spiritualitas korban, maka kita niscaya mengingat surah ke-59 Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman diseru orang-orang yang beriman untuk apa? Di ayat ini secara prinsip diseru untuk membuat perencanaan hari esok. Hari esok tentu besok pagi, hari esok bisa pekan depan, hari esok bisa bulan depan, hari esok bisa tahun depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum maqaddamat ligotin. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'amalu seruan yang sangat indah. Jika kita tali hubungkan dengan surah al kausar maka lengkaplah sudah. Inna a'tayna al kausar Sesungguhnya nikmat kami telah kami berikan dengan jumlah yang sangat banyak. Jika Al-Kausar dikait kelindankan dengan telaga, di dalam alam akhirat yakni al-Kausar, telaga al-Kausar di mana telaga ini dipakai untuk piranti minum sekaligus mensucikan hamba-hamba Allah yang selepas menerima hasil sikap perilakunya di dunia di neraka maka al-gausar adalah telah kekenikmatan karena itu dirancang kemudian diingat tentang nikmat Allah yang demikian tak terhingga kemudian kita upayakan kita ada di dalam semangat solat di dalam solat dan di luar solat dan selalu ada di dalam salat. Kapan? Setiap hari sebagai upaya untuk taat pada jalan syariat. Dengan demikian maka upaya-upaya yang begitu ketat untuk menerapkan syariat kita terapkan pada diri kita sehari-hari di dalam perwujudan sederhana nenek moyang kita mencontohkan dengan celengan meski ini bukan yang asli ya karena yang asli antik itu harganya uh, lebih dari seekor kambing ya. jadi kami ditawari barang antik yang celengan asli zaman kuno zaman majapahit gitu ya mendekati bahkan bukan mendekati ya sama dengan seekor sapi nah, cukup ini celengan dari dino ya. mengapa harus celengan ya kita berupaya untuk mewujudkan rencana yang ada dalam surah yang kami bacakan tadi ayat yang kami bacakan kemudian kita masukkan di sini ini sayangnya kami tidak bawa uang ya <lupa>, lupa kita masukkan di sini dulu kami mengajari diri kami berserta jamaah ya. termasuk istri-istri pejabat ya yang betul betul saya ingat bahwa waktu itu cukup tiga ribu rupiah maka tiga ribu dikalikan 360 hari Cukup seekor kambing atau domba Sampai dengan 5000 Kemudian sekarang insya Allah Dengan 10.000 ribu Selama 360 hari Maka insya Allah 3 juta 500 lebih ya Setidaknya 3 juta setengah Kita akan bisa Perkorban pada tahun 1445 Hijriah. Ya. Mengapa harus celengan? Ya, kalau kita pakai celengan kita isi setiap hari ya sama-sama kita belajar, kita isi setiap hari ya. Dalam semangat menyembelih ya, menyembelih sahwat hewani kita, maka kita teringat pada teladan para nabi dan rasul Allah. Jadi setiap hari mengendalikan diri. Untuk apa? Lanjutan Al-Kawasan. Fasoli liropi kawan Jadi menegakkan sholat. Salah satunya membuahkan pengorbanan. Ya. Jika pengorbanan dimaknai secara luas, maka tidak saja berkorban nanti tanggal 10 Hijriah sampai dengan hari-hari terasrih 1445 insya Allah. Namun juga pengorbanan seorang bapak pada istrinya, istri pada suaminya, suami istri pada anak-anaknya, pada cucunya dan seterusnya sebuah pengorbanan yang didasarkan kepada sholat, maka tujuan yang pasti adalah untuk menyemput ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berterima kasih kepada sesama, melingkupi diri, keluarga, tetangga, masyarakat, dan nusa bangsa. Jadi, sangat tidak tepat, sangat tidak bijaksana ketika ada yang menyuarakan bahwa syahadat untuk diri Allah belum menyukai, sholat untuk diri Allah belum menyukai, puasa untuk diri Allah belum menyukai. Kemudian, jakat fitri, jakat fitrah untuk diri Allah belum menyukai, ibadah haji pun Allah belum menyukai. Tetapi katanya yang paling disukai Allah adalah berderma, bersedekah. Tidak demikian. Karena sedekah tanpa tauhid, sedekah tanpa menegakkan syahadat, tanpa menegakkan sholat, tanpa menegakkan puasa, tanpa menegakkan zakat fitrah, tanpa menegakkan, menegakkan semangat berhaji. Maka kurang lengkap kita mengikuti teladan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena itu kita apikan saja jika ada Inna abtar Jika ada orang yang Membenci pada urusan-urusan keimanan kita Kita biarkan jangan sampai kita nista Karena banyak di antara anak bangsa ini Terutama di era kesejagatan Di era di mana demokrasi demikian bersahwa tinggi maka masing-masing orang berbicara atas nama haknya karena hak itu adalah perwujudan paling tinggi dari demokrasi padahal kalau orang yang menganut etika Pancasila berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa maka harus sampai pada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adil itu adalah tidak mencemooh adil itu tidak mencaci maki adil itu tidak menista adil itu tidak memusuhi adil itu tidak fanatisme membabi buta pada golongan partai tertentu pada penguasa tertentu pada pejabat tertentu sembari menistakan yang lainnya tidak demikian kita adalah anak bangsa yang katanya memiliki budi luhur tunjukkan kita tunjukkan bahwa kita berbudi luhur Agama apapun kita, niscaya saling akur: Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Kristen, dan ratusan penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa semuanya dilindungi oleh konstitusi pasal 29 ayat 1 dan 2 undang-undang dasar 1945 karena itu menyindir ritual ibadah saudara-kita yang lain sembari mengatakan dirinya agama dirinya yang paling hebat yang lain dinista maka orang yang demikian itu adalah Orang yang benar-benar anti Pancasila, dalam bahasa agama Islam, orang yang demikian itu adalah orang yang munafik sejati, dan orang yang munafik itu sungguh harus kembali kepada tatanan, nilai luhur Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, karena ketika kita meyakini Tuhan Maha Esa. Maka Tuhan Maha Esa sesuai dengan konsep tauhid masing-masing penganutnya dan tidak mencela yang tidak seiman, seagama, sekepercayaan. Jadi semangat bagi mukminin dan mukminat dalam perkorban adalah semangat untuk Saling memaafkan, semangat untuk saling merasa kekeluargaan, semangat untuk saling berbagi, keindahan semangat untuk saling berbagi, kebajikan, bukan semangat demokrasi yang menjadi berhala demokratisme, sehingga satu dengan yang lainnya saling menista meski belum kering ibaratnya kita menyembelih hewan korban jadi keringat orang-orang yang menjadi panitia idul korban belum kering keringatnya orang-orang yang mengatakan sok demokratis sudah mengumbar saling caci saling maki saling menista dan yang lebih konyol begitu mesra dengan orang lain yang tidak seiman seagama tetapi begitu sangat menista dan memusuhi orang-orang yang sama-sama bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sama-sama mengakui bi anna muslimun mengapa kalian bisa rukun dengan orang lain tidak rukun dengan sesama umat Islam. Idealnya kita rukun dengan semua manusia. Siapapun mereka dari asal manapun mereka. Jangan mengejar-ngejar. Mencari-mencari kesalahan. Karena keturunannya berbeda. Jangan kejar. Mencari-cari kesalahan. Karena agamanya berbeda. Sungguh tidak pantas. Bagi orang yang mengatakan, "Saya menjunjung tinggi nilai luhur, para leluhur, tetapi dirinya justru bersifat dan berperilaku arogan, takabur." Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kami berbicara seperti ini, tentu saja yang paling utama adalah memberitahu. Menasehati diri kami sendiri Namun Semoga berguna Untuk saudara-saudara kami Sebangsa se Tanah air Sebumi per Mari kita sibuk Merenda Berlomba Kebajikan Keadilan Kebijaksanaan Kearifan Cinta kasih sayang Dan kita Nyahkan Kita buang jauh-jauh Rasa, syahwat, setan yang berusaha menggerogoti dan menjebak, insan yang seharusnya berbuat mulia, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Semoga apa yang kami sajikan yang sederhana ini setidaknya melecut kita untuk semakin lembut bijaksana dalam beragama, berkepercayaan, sekaligus perbangsa, pernegara. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.